Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku di channel YouTube Alam Recipe. Oke teman-teman, kali ini aku mau unboxing, masih unboxing lagi karena kemarin kita udah unboxing, sekarang aku mau unboxing lagi. Sebenarnya ada, sebenarnya kemarin datangnya kurang lebih beda 1 jam gitu. Jadi tapi aku pisahin videonya karena aku yakin sih bakal lama gitu videonya, makanya aku bikin 2 aja. Nah, kalau yang ini juga sama. Nah, ini peralatan syuting juga. Nanti aku bakal ini kayaknya sih nggak perlu dipasang ya. Aduh, handphonenya ada WhatsApp lagi. Ini kayaknya nggak perlu dipasang, tapi langsung kita unboxing aja kira-kira kalau kalian penasaran isinya apa. Kayaknya habis ini kita harus room decor deh. Karena peralatannya banyak banget yang udah kita beli, cuma sayangnya ada satu kendala, lemarinya belum jadi. Jadi kita belum bisa room tour atau belum bisa dekor room decor. Oke, kita unboxing aja. Konsepan besar kira-kira apa aja yang aku beli kali ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke guys, wow aku bilang guys. Oke, jadi aku tuh beli paket ini dari hasil affiliate aku. Terus aku langsung beliin kayak peralatan syuting gitu. Ya semoga aja berkah peralatan syutingnya dan kita makin terus maju. Kirain juga sama teman-teman biar kita juga makin maju, makin makin semangat akunya buat ngasih kayak edukasi tentang hewan-hewan pada kalian. Terus juga pokoknya yang lainnya ya. Oh ya, aku tadi menyinggung affiliate. Nanti kalau kalian ada yang penasaran affiliate itu apa, kalian bisa cek langsung aja di video di YouTube aku yang akan datang ya. Tenang, videonya lagi ongoing karena peralatannya baru dibeli. Ini sebenarnya aku beli peralatan buat syuting di YouTube channel baru aku, cuma ya nggak apa-apa barengan aja ya. Oke, bapaknya sudah mengizinkan. So langsung aja kita unboxing paketnya. Let's go. Oke, kita langsung aja buka paketnya. Ini perjalanannya pakai mobil, teman-teman. Jadi berat banget. Aku juga lupa isinya apa aja. Jadi mari kita langsung unboxing. Maaf ya, alamatnya di depan, jadi aku nggak ngeliatin ke kalian. Takutnya nanti kalau aku liatin alamatnya, kalian bakal sering-sering ngirim-ngirim paket lagi ke aku. Pede banget nih. Oke, ini buat peralatan syuting. Maaf ya teman-teman, di luar banyak anak-anak kecil yang lagi main. Biasalah, lagi rame gitu. Jadi mohon dimaklum. Oke, nah ini ya. Apa aja isinya ya ini? Ini banyak banget kita beli. Oke, satu-satu aja ya, kita cek ya. Kira-kira ini yang panjang, yang pendek, isinya apa aja. Nah, kita buka dari yang ini dulu, yang paling kecil. Kok seperti ini? Aku beli di satu toko yang sama. Jadi ini tuh harganya semuanya berapa ya? Sebutin gak ya harganya? Aku lupa harganya, pokoknya kalian cek aja di deskripsi berapa harga ini aku beli. Ini bukan satu paket ya, tapi memang aku beli satu-satu gitu. Cuma, bisa diem gak sih tuh anak-anak? Ketemuan anak-anak deh di luar. Oke, ini sepertinya ring light mungkin ya. Kita beli ring light gak sih? Aku lupa beli apa aja kemarin. Soalnya banyak banget paket-paket berdatangan. Kok paket berdatangan kayak banyak gitu aja. Biasalah, kebutuhan konten. Oke, ini cukup bagus packingnya karena pakai bubble wrap. Terus juga dia di mobil tadi aku lihat sih nggak terlalu banyak, apa mungkin udah sore kali dia udah nganter-nganterin gitu. Jadi udah sedikit paketnya. Aduh, ya. Nah, ini tuh kayaknya stand buat ini deh. Kenapa namanya? Stand ya? Stand buat ring light atau handphone gitu. Karena aku butuh. Jadi sebenarnya aku udah banyak banget ring light yang
sudah dimuseumkan, udah patah. Sebenarnya remake-nya masih hidup, cuma nggak ada ininya, nggak ada stand-nya gitu. Jadi aku beli stand-standnya aja deh. Stand remake-nya ada. Makanya tinggal. Ah, enggak, ini bukan masih. Apa ya? Ada dua ya, ini kita beli dua ya. Nah, ini. Apa ini lampu? Ini aku beli lampu. Lampu biasa. Oke, oke. Teman-teman tunggu ya. Kita buka dulu. Nah. Ini terus dalamnya apa ya? Kita satu-satu buka nanti kayak yang video kemarin aku jejer-jejerin gitu. Oh, ini iya benar. Ini apa namanya? Yang buat pokoknya semacam tongkat buat penyangga gitu, stand. Nah, oh dia dapet tasnya. Ih, lucu banget tasnya, bisa dibawa kemana-mana. Tapi kita kemana ya syuting? Kita kan udah gak pernah syuting keluar. Nah, bener kan? Ini buat ini fotonya di sini nih. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi aku beli ini satu set gitu. Ini doang. Nih, jadi dapatnya segini, segini ya. Oke, sudah. Terus kita buka lagi, tolong. Kita buka lagi yang selanjutnya. Ini deh, ini apa nih? Keren banget. Dapat bonus enggak ya? Oke, kita buka dulu ya. Yang paling kecil. Ini isinya bawa semua. Aku kemarin nggak minta bungkus pakai bubble wrap, cuman mungkin dia karena alat-alat elektronik kali ya, jadi pakai bubble wrap. Ah iya benar. Ini aku beli 3 buat handphone holder phone gitu. Buat sangkutannya gitu loh. Ini aku buka satu ya. Itu sebenarnya ada, cuma nih. Loh, kenapa beli 3? Karena buat persediaan aja, takutnya aku mau video dari sisi kanan, sisi kiri gitu kan. Ini beli handphonenya yang banyak gitu. Mau jualan handphone, jualan. Bentar lagi aku buka toko elektronik, tenang. Oke, ini 3. Terus kita buka lagi. Ini yang paling panjang terakhir aja, karena itu buat foto studio. Nah, aku hobi foto. Sebenarnya kalau di luar sih bikin tuh aduh, ini. Oh. Ini ada yang bawa yang kecil-kecil dulu ya, kita bukanya yang paling besar terakhir lanjut. Bentar, itu yang pojok nggak kelihatan. Aduh. Kita buka yang kecil dulu. Ribet banget ini. Nah, kira-kira ini isinya apa? Aku kayaknya ada beli alas-alas gitu deh buat unboxing-unboxing, karena bosen kan alasnya kalian lihat hijau terus. Ya aku beli. Ini apa ya? Ih, tasnya lucu-lucu loh. Kalian cek aja buat yang penasaran aku belinya di mana, cek aja. Nah, ini juga sama. Tapi ini tuh kayak stand yang kecil, versi kecilnya. 50 kalau nggak salah, 50 cm ya. Kita kan nggak punya. Sebenarnya ada, cuman dia udah kayak ih, tebel loh ini, aku suka banget. Kita biasanya kita beli yang udah coba lihat, ambil satu. Biasa kalau beli yang murah-murah gitu kan. Ya, mungkin yang murah beda kualitas juga ya. Tapi ini bagus loh, keren loh. Nah, biasanya aku beli yang begini nih. Begini kan gampang banget melempemnya. Plengkok-plengkok gitu, terus agak susah, ini juga udah lama banget enggak kepake, ring light-nya dong yang kepake. Tapi aku beli yang ini kuat banget dan aku suka banget ininya. Thank you. Bagus banget pokoknya. Nih. Terus kita buka lagi yang ini deh. LED lampu. Oh iya. LED. Ring light-nya juga aku beli nih. Sama LED nya itu, kita lihat yang ringan dulu ya. Aduh, ini unboxing terbesar kita tentang peralatan syuting, karena emang kebutuhan juga ya teman-teman, karena kan aku syutingnya nggak di luar, di dalam terus.
Jadi kalau kecil begini kan ya kita juga mau menaik level sedikit sedikit demi sedikit. Apa ada rezekinya. Oke, ini ring light yang berapa senti? 16 cm. Tunggu ya. Aku udah punya yang 30 cm. Itu tuh yang berapa yang tadi yang kecil ya? Itu yang kecil berapa? Yang kita tadi 16 ya? Itu bukan 16. 20, 26 apa berapa ya? Aku lupa. Nah, ini tuh ada sama stand yang tadi yang di awal, yang ini nih. Nih, jadi nanti ini buat ini. Itu udah satu stand sama ini nih. Nah, kayak gitu nanti ada remote controlnya juga. Tolong. Nah, ini remote controlnya di sini ada ya, teman-teman. Jadi aku bisa selfie pakai ini, ada kamera tuh. Ada kamera 360 iOS sama Android. Jadi kalau handphonenya yang itu yang Android bisa pakai ini, kalau itu bisa pakai ini. Iya, kalau kameranya maksudnya. Oke. Nah, ih, keren banget nih pakai ini semua. Tada. Ini bukan endorse tapi memang aku unboxing aja, real aja gitu. Ih, lucu banget tuh. Ini kan enggak warna-warni kan ya, cuma satu warna, tiga warna doang kayak biasa. Apa kita cek dulu aja ya? Tolong. Taruh aku buka dulu. Kita cek dulu ya, teman-teman. Kita cek dulu warnanya apa aja. Oh, strum. Aku yang ke strum nanti. Tes. Ini warna terangnya udah segini ya. Masih terang deh. Terus ini warna 1, 2, 3. Tiga warna ya. 1, 2, 3. Redupnya segini. Bisa redup, bisa paling terang segini. Oke, selesai. Semuanya ada ya. Tiga warna, kecil, imut, lucu begini, nanti kita pasang-pasang aja. Nah, sama ininya, ini buat yang tadi satu paket. Kalau yang ada yang satu paket, ada yang aku beli satu-satuan gitu. Yang satu paket tadi ring light, terus tongkatnya, stand-nya, sama remote control. Terus ini aku belinya, sisanya aku belinya satu-satu, cuma dalam satu toko yang sama gitu. Nah, kalau ini buat alay-alayan. Sebenarnya buat kayak foto aja sih, karena aku suka foto gitu loh. Walaupun hasilnya jelek, fotonya jelek, tapi nggak apa-apa. Menurut aku sih, aku cantik-cantik aja. Walaupun nggak pede. 1000 foto, yang ke foto yang keambil satu foto, nggak apa-apa. Oke, ini LED. Aku beli dua karena takutnya untuk persediaan aja sih, kiri kanan. Nanti ini ditaruh di tongkat yang pendek itu. Ini dia, kita lihat. Aduh, udah 11 menit. Unboxing gini aja sampai 11 menit. Sambil dicek ya, tolong. Kita cek aja. Ini kayak ini ya, kayak hand, kayak kayak apa? Cok, kita cek dulu. Ini karena harus dicek semua, harus dicek satu-satu, jadi videonya tidak boleh terpotong-potong. Oke. Nih. Wow. Ada remote controlnya juga. Ini ada warna-warninya, ada red. Nih, kita coba dulu. Nah, ini bisa dimasukinnya ke situ. Yang dimasukinnya ke sini nanti. Harus dibuka ya? Udah gak apa-apa, coba aja dulu. Ini gak usah pakai itu, ada ininya, dia ada colokannya. Colokan otomatis. Tunggu. Buat ini. Oke, nih aku buka dulu ya, teman-teman, sabar. Kita cek satu-satu, tenang aja. Jadi buat kalau kalian yang mau buka usaha beginian, silahkan. As. Oke. Di sini remote. Oh, red. Oh, nih. Ah, nih. Warna-warni. Aduh, gimana ini? Ini off.
kalau Oppo gini, kalau on gini, hijau, flash, flash begini. Ini apa harus disambungkan dulu kali? Nah, nanti kita coba-coba aja. Ini yang penting udah nyala ya teman-teman. Oke, kita matiin. Sama yang ini juga kurang lebih sama kayak gini. Nih, tolong. Yang ini juga sama. Jadi aku kan beli dua ini. Nggak usah di unboxing, apa unboxing, buka aja. Ini juga sama isinya kayak tadi. Tapi kita lihat apa bedanya apa. Soalnya aku kayaknya beli yang ukuran beda ukuran ya. Apa enggak? Sama sih. 200 mili sama isinya sama, cuma aku belinya 2. Aku lupa beli apa aja kemarin. Nah, kan sama kan? Sama ya. Jadi kita langsung pindah ke paket yang selanjutnya. Oke, banyak petasan. Nah, sama juga kan? Ada ininya, ada on off ininya, terus juga lampunya sama. Silakan coba sendiri. Oke, kita awas-awas minggir-minggir dulu. Terus kita unboxing yang kedua. Lamaan nih unboxingnya katanya. Oke. Aku kalau unboxing gitu sebenarnya bingung mau ngomong apa, jadi aku basa-basi aja teman-teman. Kalau kalian bilangnya kok kebanyakan omong, kalau aku diem aja nanti kalian bosen lagi kan. Jadi ini nanti mohon maaf itu cahaya untuk on offnya. Apa namanya, lagi percobaan. Nah, ini juga sama apa namanya, stand, tapi ini yang tingginya karena aku butuh yang tinggi gitu kalau lagi apa berdiri kan, atau lagi syuting ngeliatin hewan-hewan, aku pasti butuh yang tinggi. Jadi aku beli yang tinggi. Sebenarnya sih ini buat kita lagi nyicil satu-satu gitu. Nanti kita on the way beli kameranya. Amin. Amin dong, amin dong. Nah, ini tongkat. Tongkat standnya sama kayak yang kita pakai sekarang ini mah. Tebalnya juga sama. Tapi lebih culing ini warnanya. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Ini Kak. Ini udah enggak ada. Ini lagi. Yang selanjutnya bentar lagi terakhir. Tenang teman-teman. Videonya kelamaan. Apalagi kalau disatuin unboxing, bisa sampai sejam aku unboxing ini doang. Makanya aku pisah video, walaupun datangnya barengan, tapi aku pisahin dulu teman-teman. Nih, ini yang selanjutnya, yang terakhir, yang paling besar. Nih, tolong. Ih, ini kok kebasahan sih? Hujan kali ya? Tuh. Kan pakai motor 2 meter. Apa yang 2 meter? Oh, ini apa? Pigip-pigip. Ada, nggak tahu buat apa nanti. Ah, aku inget sekarang, ini tuh buat penjepit stand. Apa namanya tuh? Latar. Jadi aku beli latar gitu buat latar. Nih, fotonya kayak gini. Nah, ini ininya. Kurang lebihnya begini, satu. Sama ini. Maaf. Nah. Loh. Ini lagi. Oh, ini buat di tengah-tengah, terus mungkin dipasang ini kiri kanan nih. Oke. Oke. Lanjut ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah apakah yang terakhir sampai bulat-bulat begini?
kita kan beli alas yang kecil-kecil ya, kok nggak ada ya? Alas kecil-kecil itu kok nggak ada? Habis, nggak ada lagi. Ini apa aku nggak tahu nih? Ini kayaknya ininya apa namanya buat latar belakang itu loh. Gimana pada gangguan? Kita langsung aja buka. Ini buat latar belakang yang warna, kita warna apa gitu dulu ini. Kan? Yang kecil-kecilnya nggak ada. Pada dalam sini kali di gulung. Bisa jadi. Ini bukanya gimana ya? Apa digunting sama bus? Enggak, ini yang kardus-kardus nih. No. No, terus ya tarik. Tarik this. Wow, harus kena itu. Enggak ada. Ini buka. Perlu ya. Maaf ya teman-teman, kelamaan videonya. Kayaknya kurang dulu deh. Apa di dalam ini? Coba tolong, tolong dibuka yang belakang. Ah, ini nih. Makan. Tuh. Ih, besar ya? Besar ya? Wah. Ih, bagus, suka. Wah. Kita beli 2, gratis 1. Beli 3. Gratis 1, beli 3 gratis 1. Wah, lucu. Wah, I like it. Nah, ini dia. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini buat alas kalau misalkan aku unboxing gitu. Nah, ini yang tebel ini bagus banget bahannya loh, teman-teman, lihat tuh. Bagus banget. Ini buat stand foto kayak gini. Fotonya. Oke, semuanya. Jadi aku rasa cukup sekian karena udah panjang lebar, hampir 30 menit kita unboxing. Makasih banyak kalau nonton videonya. Semoga kalian suka sama videonya. Dan sampai ketemu di video-video aku yang akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.